hey, marilah semua dari segala penjuru. Ayo kita bersama-sama rame-rame ke Parakololo. Hey hey hey, marilah semua dari yang muda sampai yang tua. Hati yang sedih menjadi senang kalau sudah di Parakololo. Semua bergembira, bercanda ria, apalagi berpasang pasangan. Hati pun senang dan bahagia, selalu ingat Parakololo. Parakololo, oh Parakololo, di Parakololo, oh oh Parakololo. Puasa dulu itu mau puasa, puasa dulu itu mau puasa. Puasa tokula lo Ramadan, Ramadan, Ramadan. Suhuru dulo ito mo suhuru, suhuru dulo ito mo suhuru. Wongulo ito mo suhuru, mo suhuru, mo suhuru. Ku patanga dulu itu debo mau puasa mau taati parinda liolo eh mau suhuru mau puasa mau tabia ode ea ode ea ode ea. Alhamdulillah, akhirnya betia warung lia badinggo, lia dungga to puasa. Alhamdulillah badinggo ya. Jadi, to hulalo puasa di betia badinggo, itu harus mau ngamali, harus mau kodata pahala. Tapi wan mau puasa itu kan harus mau suhuru kan? Oh iya, harus mau suhuru. Ibu tia mau tata lo tapo suhuru? Iya, harus mau sahur. Ya, tapi lia mati. Kalau tidak ada pak sahur, makan ulang. Makan ulang? Iya, makan ulang. Kalau anak-anak kan boleh tidak ada sahur. Anak-anak boleh? Anak-anak boleh, kalau macam anak-anak macam teh upik itu, seboleh batahan. Seboleh batahan. Mau batahan apa? Batahan ulo itu? Banyak. Maksudnya mau batahan lapar. Batahan lapar, batahan tumbuh. Kalau dia suhurnya bagus, cepat tumbuh. Makanya itu syukuri. Apa saja yang kita orang mau basahur akan itu harus disyukuri. Kalau kita mau syukuri nikmat, pasti teh upik menjadi tinggi. Bukan maksudnya sehat selalu. Sehat selalu. Permisi. Pergi di mana dulu saya? Bapu, dia meti bapu. Di sini. Malu mau lu bapu, dia bapu. Mau masomai itu bapu toh lalu puasa di. Ah, mau timati le tile apa dong kamu rusak barang lo tahu? Tidak. Mati le tile wolo. Tile tile mi udah waro maksudnya. Tiap barang sehat sehat. Oh. Alhamdulillah saya sehat. Oh saya bihairil. Bihair. Bihair. Alhamdulillah. Syukron. Dulu saya ada di. Babu. DP nama Teh Upik bukan Teh Sukron. Teh Sukron. Namamu siapa nak? Upik. Oh, Upik Sukron. Upik Dodomi. Oh, Upik Dodomi. Dodomi. Oh, Upik Dodomi. Iya. Oh, yang lahir Dodomi. Iya. Itu bapak tahu ya satu rumah sakit orang? Tidak satu rumah sakit, saya duluan yang lahir kamu. Oh. Maksudnya Upik Dodomi. Upik itu baru DP julukannya Dodomi. Begitu. Iya. Dari mana kabar apa? Hah? Dari mana kabar? Maksudnya dari mana kabar Teh Upik Teh Koreli? Kalau batanya itu pas saya, bukan tadi apa. Saya suka batanya apa tiapa? Pergi di lapangan pasar tuh Upik Upik tidak bisa. Tiapu itu suka batanya Pak Teh Upik. Baru? Tapi karena ada Tia Bandinggo di sebelah jadi tiapu harus Pak Teh Bandinggo dulu. Via transfer. Via transfer kamu kira ini mau pemain bola? Nah, maksudnya dia sekarang kan Odi.
Berarti ami tolo tapi hulo ah. Berarti tiap pingin tiap hulo atau tiap hulo tiap pertanyaannya. Dandayang apa? Dandayang. Oh ada dulu ini ada dulu eh. Ada standing. Oh ada standing. Bagus juga kamu yang punya permainan ini. Saya kan mantan guru luar. Oh guru luar? Luar di mana? Hah? Luar di mana? Luar dalam. Luar dalam. Gitu. Maksudnya dia ada ke luar negeri, walaupun ke dalam negeri. Oh. Tapi lama dalam negeri. Oh, lama di dalam negeri. Apa? Pantasan. By the way, anyway track. Coba dulu. Kenapa? Ada apa dengan by the way? Tidak, mesti mau by ini. Kenapa ada datang apa? Tidak. Di track itu saya. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Saya lama di situ. Oh, lama di lama di track. Iya. Jadi apanya? Honor. Oh, jadi bah honor. Jadi Kenneth Lo Auto Track honor. Dapat pasir. Nepe pasir. Tidak ada yang ingin di auto track itu nepe pasir. Di mana-mana di auto track itu ada tebu. Pas saya jaga buat pasir. Oh, bantas, beda pasirnya, beda. Pantas terlambat pertumbuhan karena letak bulan hungayo. Ya ini cuma belum minum susu saja. Gitu. Apa? Ini bulan puasa. Tidak boleh cerita susu. Tidak boleh mencermin. Mencela. Mencela. Iya. Mencela tidak boleh. Menghina yang mungkin tunggu ustaz kalau begitu. Tidak bisa. Apa ini? Tidak boleh. Ada saya mau bilang apa? Nanti apa ada baju ayam bubur? Oh jual dong. Ini tak tulis. Ayam jual bubur, bubur ayam bubur ayam bubur ayam, bubur ayam. Baca baik-baik bubur ayam ini yang begini ini yang tidak tahu sekolah di mana ini saya ini dari kiri ke kanan. Hah? Saya dari kiri ke kanan. Oh, ayam bubur pantas. Oh, banyak belajar huruf Arab. Lama oh jadi Arab dia berarti ya. Jadi bapak ini lama di kampung Arab. Di mana-mana Arab itu kanan ke kiri. Oh ini jadi saya ada baca ini karena saya di kiri. Oh. Jadi ayam bubur. Kalau kamu yang di sana yang baca bubur ayam. Oh jadi tergantung di mana orangnya. Iya. Oh buburnya juga. Tergantung posisi orangnya. Tergantung disposisi. Disposisi. Disposisi itu kan bu yang dia mau tanya. Masa misalnya tipe Pak Barno disposisi ini ke sana. Tidak, saya bukan itu. Disposisi itu saya kagum dengan Ti Aba. Kagum. Iya, Ti Aba tidak tahu kan? Terobsesi sudah titik. Jadi saya jual bubur ayam. Ada? Ada. Saya pesan satu. Malen patah bawa satu. Satu. Ti Aba Dingo ini menyiapkan semua kebutuhan untuk bulan Ramadan. Makanya itu kan baru buka puasa. Nah, oh, baru buka puasa tadi. Iya, baru buka. Mau bikin puasa tadi? Pos 3 hari. Loh, karena masih anak-anak tuh belajar dulu. Wano bulan ada bulan sabit, ada bulan setengah. Matahari ada setengah. Ada bulan setengah. Sabit setengah. Di mana-mana anak-anak itu ada yang bisa puasa satu hari. Tidak ada setengah hari. Ih, saya mau setengah hari. Anak-anak. Dia anak-anak karena merasa anak-anak. Ini masih ini kebiasaan dari anak-anak. Oh masih tahap pembelajaran, ya, belajar. Oh. Masih permulaan. Ya. Oh tidak, kalau permulaan itu dia banget. Itu formula. Formula. Oh formula. Itu. Oh jadi ini masih anak-anak? Iya. Oh bahasa ordeng apa so tumbuh jenggot? Kalau lalu cuma spermi. Baru kalau sekarang ada bahasa ordeng apa? Air putih. Oh air putih ya? Oh ini. Pantasan bos tengah. Pantasan hati. Tidak sampai kenyang. Mie itu berapa bungkus? Bos saset? Di mana-mana mie saset. Dia boleh dimaafin dua tapi cuma merek politik. Kalau saya sampai tadi subuh, saya ada bapuasnya. Ada bahasa apa? Nah itu, basahur. Basahur ayam. Di mana? Tapi ayam tinggal di mana? Di kampung. Kampung? Ini di Paguyaman. Di kampung. Jadi di bapu ini, setiap sahur itu mau basahur dengan ayam. Iya. Harus itu wajib. Bapu. Tidak harus ini mau basahur dengan ayam. Siapa sih lo? Sok ngatur-ngatur gue? Bukan. Tapi sepernah saya dengar. Kenapa? Orang bilang tidak harus itu memakan harus mau basahur dengan ayam. Biar cuma ikan apa saja dia yang penting syukuri. Ya, tinggal sosok tahu. Biar cuma ikan apa saja. Oh, tadi ikan ada ikan laut, ikan danau. Baru ayam juga bisa jadi ikan. Iya, ikan ayam. Ayam. Kalau ikan. Ayam. Ya ampun, aku sutain dulu kamu dua baru siapa yang mau cerita. Tinggal ayam. Ayam. Jangan kasih gabung ikan dengan ayam. Ya, boleh.
Sedangkan kemarin ada babili ikan, baru dia kasih kamari ayam. Saya mau babili rencana ikan laut, baru dia kasih kari ayam. Baru saya bilang, upas. Mbak upas dengan sahur. Karena wajib itu saya, sahur itu malam pertama itu harus ayam. Bapu, tidak harus ayam mbak sahur akang. Dia malu bahwa ayam-ayam itu harus. Wanti bapu misalnya tidak ajak doi, kalau dia tamu himi ayam. Kan saya punya ayam. Tidak mbak puasa kan? Mau puasa? Kan tidak masalah. Kalau ada ayam tiba-tiba bapak puasa. Bapak wajib ada ayam. Siapa bilang saya tidak ada ayam? Ih, kamu satu rumah dengan saya, iya. Banyak ayam tiba-tiba, banyak ayam banyak. Tetangga. Banyak. Tidak misalnya, kan tetangga. Kan tiap bajinya tetangga. Iya, saya punya ayam sendiri. Oh, tiba ayam tua malu rahimai. Tidak boleh begitu. Begitu dia. Tidak. Jadi saya itu wajib harus kan, ada ayam. Kan belum ada ustaz. Oh, ya kan? Begitu. Ya, kan? Jadi lebih jelasnya itu kalau ada ustaz yang bisa menjelaskan ini dari bulan puasa. Bukan. Oh. Ini yang mau basahur akan ya, harus akan. Ayam harus atau ayam. Harus apa? Itu semua nanti akan ada yang ahlinya yang akan menjelaskan. Kalau dia mau sahur lo ikan putih boleh? Eh, mau ali. Kan kalau kamu mau suka ikan putih, saya kan kewajiban ayam. Ya, tapi kan tidak wajib harus ayam, apa? Saya enggak fardu ain ayam, kenapa? Kalau dia ikan putih boleh, fardu ain boleh ikan putih. Ikan saya cet dengan putih. Boleh jadi ikan putih. Mau itu mau rasa racun tiba hati. Sedangkan ulatnya mau sagela, ilu wali pilih seluruh ulati. Apalagi sagela dan pisang goreng. Woi, itu mudah-mudah bisa gila. Itu kan itu. Tidak boleh, kamu masih harus dengan pisang goreng. Kalau itu yang ada. Berarti makan saja itu, saya ayam. Bapu. Kalau ada ayam bolo. Bapu, hamba tiba-tiba saya misalnya ikan putih. Tidak. Kalau sagela. Tidak. Bang Akab ini bekerja sagela itu? Bukan. Mau tante bekerja bisa dengan? Boleh mbak bilang. Bulan puasa. Kan belum ada ustaz. Tahan. Jadi begini Kang Putih. Apa itu tidak boleh Mbak bilang, tidak boleh mencermin. Celah. Tidak boleh. Itu. Jadi maksudnya begini, kan masing-masing punya makanan sendiri-sendiri kan? Masing-masing punya tiap-tiap. Ya, masing-masing tiap barisan punya tiap. Ya ini. Pokoknya Bapu tidak wajib harus ayam, ikan putih boleh, sagela boleh. Ikan daging boleh. Mbak tanya Pak Ustadz, kalau ada dia di sini. Kan tipe Ustadz kan tetangga latihan buat titi hede. Kalau ada saya tanya, wajib itu. Tidak wajib Pak Bapu. Tidak wajib. Wanu harus ayam buat dia mau suhur kan, berarti yang tidak ada ayam tidak boleh Mbak puas. Kata orang apa, di mana-mana itu harus ayam di puasa pertama. Ini kata orang. Ini kata yang bisa orang. Merusak. Ini kata orang. Ini yang akan melebar terus dan memanjang. Diopa orang. Itu kata orang. Diopa orang. Orang. Kata orang. Boleh ayam. Mau bacumu? Tidak boleh. Tidak boleh. Bulan Ramadan. Kata orang itu kan kalau kamu tidak mau bacumu kamu orang ya terserah kalian. Tiba pun mbak bilang orang. Kenapa mbak orang tiga? Baru dia tidak. Harusnya kamu orang harus tidak. Orang. Nah, itu kata orang. Tapi lo ngelatih upik Jawa itu dengan itu orang. Kan orang kamu. Orang setengah. Tiba pun tidak boleh mendiskriminasi. Ini bulan Ramadan. Dan harus keseluruhan. Semua orang. Wano di saja. Mendingan daripada itu bebuto. Lama aku bantai ini menusar ikan putih, ayam dan sebagainya. Mendingan mau tunggu peti ustaz sebantar. Mana? Pak ustaz kan masih gak mau singgah media. Mereka ada masjid. Tunggu pak ustaz saja. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Para kololo.